Strategi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari tempat pemrosesan akhir sampah tahun 2030 telah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dengan memaksimalkan fungsi tempat pengolahan sampah terpadu di wilayah setempat, Selasa 16 Januari. Di mana upaya yang dilakukan mulai dari mengolah sampah organik menjadi biogas di fasilitas biodigester tingkat kecamatan, hingga menyulap limbah plastik menjadi bahan bakar minyak setara bensin, patra, dan solar di lokasi pengolahan sampah terpadu Kota Pontianak. Dalam pelaksanaannya, sistem pengelolaan yang dilakukan menggunakan pola pendekatan pada skala komunal dan kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah maupun program pemberdayaan masyarakat. Sampah itu selesai di per kecamatan, Pak. Tidak lagi ke TPA. Karena apa? TPA tahun 2030 itu tuh sesuai dengan peraturan menterinya bahwa itu tidak boleh lagi ada TPA. Ya, tidak boleh ada TPA. Artinya bahwa yang masuk sana bahwa itu sampah harus sudah selesai di tingkat kecamatan. Kalaupun masuk TPA itu bukan dibuang begitu saja tapi diolah. Kita sudah harus lari dari sekarang walaupun nanti 2030 ya. Dan sekarang sudah kita letakkan langkah-langkah terutama masalah lokasi lahan. Program pemberdayaan masyarakat terbukti dapat meningkatkan kesadaran individu untuk mengurangi risiko maupun dampak lingkungan terkait sampah. Di mana saat ini sejumlah warga di Kecamatan Pontianak Utara berhasil mengolah limbah organik dan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.